Lo kenapa sih? Kok kayaknya gelisah banget? Gue penasaran deh sama partner kerja gue. Ada-ada aja nih Pak Surya mau kasih partner kerja. Emangnya selama ini gue gak bisa apa kerja sendirian? Pagi semuanya. Pagi. Silahkan, iya, Pak. Sebelum kita mulai meeting hari ini, saya memperkenalkan manajer kita yang baru, Pak Tio Aditya. Beliau ini lulusan S2 dari Amerika. Dan nantinya, Pak Tio ini akan bekerja sama dengan Indi untuk mengurusi pemasaran perusahaan kita. Bagaimana, Indi? Kamu siap bekerja sama dengan Pak Tio? Pak Tio? Iya, Pak. Saya akan berusaha yang terbaik. Ya, semoga aja saya dan Indi bisa menjadi partner yang cocok. Anak-anakku sekalian, pengumuman yang menjadi kebanggaan sekolah adalah pengumuman nilai yang tertinggi. Karena ternyata nilai yang tertinggi yang diraih oleh salah satu teman kalian adalah nilai yang tertinggi di antara SMU-SMU se-Jakarta. Dan yang meraih nilai tertinggi tersebut adalah Tio Aditya. Indi, ada apa? Maaf, Pak. Nggak ada apa-apa kok. Maaf. Kenapa juga sih harus dia yang jadi partner gue? Emang nggak ada orang lain lagi apa? Bisa-bisanya dia tiba-tiba datang ke kantor gue dan kerja di situ. Lagi bete ya, Kak? Kenapa sih? Lagi. Kenapa sih kalau masuk kamar orang nggak ketok pintu dulu? Tenang, tenang. Aku tuh kesini cuma mau ngobrol. Aku sama Edo mau tunangan. Tunangan? Gak bisa. Enggak. Enggak bisa. Pokoknya enggak bisa. Emang kenapa sih? Ya ampun, Feby. Pakai tanya kenapa lagi. Lu itu masih kecil. Kuliah aja belum selesai mau tunangan. Tunangan itu gak ada hubungannya sama umur. Yang penting kan aku itu udah siap. Lagian Edo tuh ngajakinnya sekarang. Dan dia juga udah mapan gitu. Tunggu apa lagi? Enggak. Pokoknya enggak boleh. Dan gue gak mau dilangkahin. Ngerti lo? Gue gak peduli. Pokoknya, gue mau duluan. Pa, gempa ya, Pa? Ada apa ya? Loh. Anak-anak, Pa. Apa ini? Ya ampun, Papa. Ya ampun, Pak. Berantakan semua. Aduh. Ini foto. Aduh, anak-anak keterlaluan banget, Pak. Enggak. Pokoknya gue gak studi. Dan sampai kapanpun, gue gak akan pernah kasih izin lo buat ngelangkain gue, ngerti lo? Ada apa lagi? Duh, kalian berdua ini keterlaluan banget ya. Tiap hari kerjaannya ribut terus. Kalau tiap hari kalian kayak gini, lama-lama barang-barang yang ada di rumah ini bisa hancur semua. Semua ini gara-gara Feby, mah. Feby yang cari gara-gara. Enak aja, Kak Indi duluan tuh. Masa cuma gara-gara Feby bilang Feby mau tunangan, Kak Indi tuh bisa marah-marah kayak gini. Makanya kalau nggak mau dilangkain, cepetan dong cari pacar. Dengar ya, cari pacar tuh nggak gampang. Gue kan gak kayak lo, asal main tabrak aja. Enak aja asal tabrak. Edo tuh qualified tau gak sebagai pacar. Kalian ini harus akur dong. Jangan seperti tikus sama kucing.
Maaf, Pak. Bilangin Kak Indi dong. Masa Feby harus nungguin Kak Indi dulu tuh keburu tua dong? Udah, Landi. Kamu lama kenapa sih? Mama, biarin Feby tunangan duluan. Lagian dia tuh udah lama. Pada kamu sampai sekarang aja belum punya pacar. Ngerin tuh. Mana sih? Enggak. Pokoknya aku gak setuju. Aku gak setuju. Titik. Tapi kamu harus kasih tahu apa alasannya. Ya lo kan bisa kasih tahu baik-baik alasan lo. Gila lo. Masa sih gue harus kasih tau alasan gue? Kalau gue tuh takut dilangkain sama adik gue, terus gue bakalan jadi perawan tua sama yang seperti nenek gue bilang gitu. Indi, tolong anterin laporan ke ruangan saya. Segera. Nih, laporannya. Jangan mentang-mentang dulu menang dari gue, terus sekarang lo bisa nginjek-nginjek gue seenaknya. Eh, Indi, profesional dikit dong kalau kerja. Ngapain sih lo ngungkit-ngungkit masa lalu? Itu kan kejadian beberapa tahun yang lalu kali. Eh, lagian siapa yang mulai? Bukan gue kok. Kenapa lo? Kesel gue sama partner kerja gue yang so ngebos itu. Loh, bukannya lo pernah bilang sama gue kalau itu temen SMA lo? Harusnya akur dong. Akur? Aduh, lo lupa ya. Kalau gue dulu pernah cerita kalau dia itu musuh bebuyutan gue waktu SMA dulu. Oh, itu orangnya. Padahal gue baru aja mikir kalau mungkin aja dia bisa jadi calon suami lo. Calon suami, Pak? Iya. Pacar aja aku nggak punya, apalagi calon suami. Lah, jadi gimana nasib Feby kalau kamu kekeh nggak mau dilangkain? Sementara calon pacar aja kamu belum ada. Udah, tenang aja. Nanti kamu mau kenalin sama anaknya Tante Lulu Zakaria, Heru. Manis loh. Ih, Mama nih apaan sih? Ya udah, Feby suruh tunggu aja tunangannya sampai aku dapat pasangan. Enak aja, nggak bisa gitu dong. Oke, Papa akan turutin kemauan kamu. Feby nggak akan tunangan dulu sebelum kamu dapet cowok. Hah? Tapi, Pak? Heru. Ih, Mama nih apaan sih bikin pusing aja? Tapi jangka waktunya cuma 3 bulan. Lewat sehari saja kamu tetap belum dapet cowok. Maka kamu harus izinin Feby untuk tunangan duluan. Loh, Papa kok jadi nggak konsisten sih? Itu udah menjadi keputusan Papa dan tidak bisa dirubah lagi. Aku akan buktiin sama Papa kalau dalam waktu 3 bulan ini aku pasti akan mendapatkan pasangan. So, are you happy now? Hey, kau wanita, jangan pernah engkau menangis akan kisah cintamu yang tak indah olehnya. Peluk aku bila kau terluka. Udah dapet belum cowoknya? Mau aku bantuin gak? Apaan sih lo? Keluar ke sana. Duh, itu aja marah. Aku tuh kan kesini cuma mau bantuin. Siapa tahu lo butuh advice gue kan? Lo susah tuh, lo harus fokus tuh. Fokus mau milih-milih cowok. Baby sayang, gue itu gak butuh nasihat dari lo. Lo tuh ganggu banget tau gak? Keluar gak lo? Tenang, oke. Tapi ingat lo kak, cuman 3 bulan. Lebih dari itu, sorry banget. Gue duluan, ya? Ingat lah, 3 bulan saja. Sorry. Genggam tanganku, bodohnya diriku, selalu menunggumu yang tak pernah untuk bisa. Mbak. Di meja nomor 4 udah datang belum? Oh, udah, Mbak. Itu orangnya. Firman ya? Via ya, yang telepon. Kok lama banget sih, Cin? Akika kan nunggunya lama banget, tau gak sih? Itu siapa? Temen gue, Indi. Firman, putih banget sih. Indi.
lama banget sih. Iya, Hoi. Kita udah makan cendol. Gila, ada ya orang kayak gitu. Tenang, di stoknya masih banyak. Vi, lu yang bener dong. Masa lu temuin orang yang kayak gitu sama gue? Iya, maaf. Gue juga gak tahu asli. Gue cuma dapet dari temen. Jadi? Iya, sama kayak lo. Baru ketemu sekali tadi. Janjiannya aja tadi lewat SMS. Gimana sih lo? Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelut. Di remang kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, engkau yang manja, selalu tersipu rawan sikapmu di balik kemelut, balik kemelut. Di remang kamu, di tabir mega-megamu, ku melihat dua tangan di balik punggungmu. Gimana? Ada nyantol gak? Banget sih nasib lo, Ni. Gasono, my music best speaker, this time I'm rattle, rattle. Tuang cek di sebelas, ready. Happy birthday, happy birthday. You banget ya, seneng banget kalian datang. Selamat ya, Sofi. Aduh, terima kasih ya. Kamu ini ya? Iya, Rindy. Baik, happy birthday ya. Oh, thank you banget ya. Aduh, seneng banget kalian datang. Ya udah, kalian have fun ya. Sekarang aku harus sinyal dulu, oke? Okay? Bye. Ada yang lo incer gak? Kenapa, Vi? Ada yang lo incer gak? Mia! Mia! Baru seminggu. Udah lulus beneran belum lo? Udah? Gimana? Udah dong. Terus sekarang di mana, Dra? Sekarang di mana? Ya, bantu-bantu bokap lah. Temen kantor gue, Indi, kenalin nih Indra, Indra, ini. Indra. Indi. Sampai dulu ya. Oke. Sampai deh, temen gue ya. Bye, Indi. Bentar ya. Lo gak balik, Indra? Gue nunggu Sofi dulu. Sama ada yang mau gue ngomongin. Ya udah, kalau gitu kita balik duluan ya. Indra, yuk. Di. Keep kontak ya. Makasih, Indra.
Lo hati-hati ya. Iya. Yeah. Oh, ntar sore gue jemput aja. Oke. Okay. Bye. Bye. Jelita, tak sadar kau telah membuat diriku sampai cinta, cinta mati padamu. Jelita, sungguh ini telah terjadi. Aku ingin kau menjadi milikku sampai mati. Terimalah seluruh cintaku yang bisa mencintaimu hingga seumur hidupku selamanya. Takkan ku melepasmu. Jelita, tak sadar kau telah gue tuh kenapa sih? Kok perasaan gue jadi aneh ya tiap kali gue liat Indi deket sama cowok lain? Cinta mati padamu. Jelita, sungguh ini telah terjadi. Bodohnya diriku selalu menunggumu yang tak pernah untuk bisa mencintai. Akhirnya ada juga ya cowok yang suka sama lo. Maksud lo? Ya gue pikir dari dulu lo tuh gak laku. Ternyata. Eh tapi tunggu dulu deh. Emang masih ada ya cowok yang suka sama cewek kutu buku kayak lo ini? Lagian gue yakin kok cowok yang tadi tuh bukan pacar lo. Tapi cuma temen kencan lo doang. Iya kan? Ya, namanya juga teman kencan, nggak bakal on time juga kali. Udah, pacaran beneran. Bagus gak? Bagus? Yang hijau atau yang broken white? Yang mana ya? Di, menurut kamu yang mana, Di? Kain dilihat deh, bagusan yang hijau atau yang broken white? Dua-duanya bagus. Ya, tapi masa aku ambil dua-duanya? Gak apa-apa, kamu ambil dua-duanya aja. Nanti kan tinggal kamu pilih yang mana yang paling kamu suka. Bebe. Saya ambil dua-duanya. Masing-masing 2 meter ya. Baik, Mbak. Masih.
Ma, setelah ini kita mau kemana lagi sih? Kamu itu gimana sih? Kan kita mau jahit kebaya buat Feby tunangan. Apa? Kebaya tunangan? Jadi, bahan ini untuk... Iya, Kak. Bahan tadi kan buat kebaya tunangan Feby sama Edo. Lu tuh apa-apaan sih, Feb? Deadline dari papa tuh masih 2 bulan lagi. Kok lu nekat tunangan duluan? Emang kakak yakin bisa dapet cowok dalam waktu 2 bulan? Eh, kenapa enggak? Semuanya tuh enggak ada yang enggak mungkin. Lu tuh remehin gue banget ya. Shh, udah dong ah. Kayak enak didengar orang. Enggak, pokoknya sebelum deadline itu berakhir, gue enggak akan kasih izin lo untuk tunangan duluan. Ngerti lo? Ini duluan. Ini. Hey. Katanya main ketemu. Sekalian udah ketemu kok malah diem sih. Gue lagi ada masalah. Bawaannya kesel terus. Iya, kesel kenapa? Cerita dong sama gue. Gue. Gak jadi deh. Kok jadi ngomong sih? Yaudah. Mendingan kita jalan aja yuk. Kemana? Gimana kalau kita nonton? Nonton. Ide yang bagus. Oke, okay, gue setuju. Pastikan cintamu untuk aku. Ku akan berjanji sampai akhir hidupku. Ku genggam erat dirimu. Genggam tanganku. Tuh kan, tadi siang tuh Kak Indi ninggalin kita buat nemuin temen kencannya. Aku yang di sampingmu yang akan selalu ada. Aku pulang dulu ya. Oke, kamu hati-hati di jalan ya. Kamu bawa-bawainya ya. Kamu juga. Ku akan berjanji sampai akhir hidupku. Ku genggam erat. Bawa apaan ya? Kamu tuh gak bawa apa-apa kok. Iya, gak bawa apa-apa. Apaan sih papa? Iya, apaan sih? Kayak cara ngendus-ngendus segala kayak gugup aja. Iya, bawa apaan sih, Fat? Aku tahu nih, kayaknya ada bau orang yang lagi jatuh cinta deh. Mama tahu. Laki-laki yang tadi malam itu pacar kamu ya? Kenalin dong sama papa ya, Pak ya? Iya. Iya, cuy. Yang mana, Ma? Yang tadi malam. Oh, Indra maksud Mama. Iya. Maksudnya, belum atau gimana? Ma, kita tuh emang deket, tapi baru sebatas temen. Orang kenalnya aja belum lama. Iya, penjajakan dulu kali ya. Kelamaan lo pakai penjajakan segala. Samber aja napa, biar gak ribet. Ih, suka-suka gue dong, mau langsung pacaran kek. Mau pendekatan dulu kek, mau penjajakan dulu kek. Itu kan urusan gue, bukan urusan lo. Ya terserah sih, tapi inget deadline dong. Ntar kalau gue duluan, baru tau rasa. Nah, bener. Awas ya, awas kalau berani. Awas aja. Gimana, Vi? Lo setuju nggak? Lo yakin mau nembak Indra?
emang Indranya pasti mau. Kenapa dia harus nggak mau? Lagian cuma dia harapan satu-satunya buat gue. Udah nggak ada waktu lagi buat nyari yang lain. Udah mepet, Vi. Ngaco lo ya. Cuma gara-gara deadline, lo main nembak-nembak orang kayak gitu aja. Kalau iya, cocok. Kalau enggak, gimana? Iya juga sih. Tapi kalau kondisinya udah begini, mau cocok kek, mau enggak kek, itu urusan ntar deh. Yang penting sebelum deadline, gue udah harus punya cowok. Telah lama ku menyimpan perasaanku untukmu. Tak berani ku katakan semua. Sejujurnya ku merasa hatiku ini untukmu, namun kau tetap tak pedulikannya. Kau sangat ku cinta. Iya beneran udah jadian apa belum? Gini loh, Vi, gue sama Indra itu kan sama-sama jomblo. Jadi gak masalah dong kalau kita jadian. Lagian gue juga gak mau kalau ada orang yang nganggep kalau kita ini cuma teman kencan doang. Wah, jadi beneran udah jadian? Kalau gak percaya, cek aja sama Indra. Wah, selamat ya, gue ikut senang. Hatiku ini untukmu, namun kau tetap tak pedulikan. Apaan ini? Selamat ulang tahunnya. Lu tahu gua ulang tahun hari ini? Ya iyalah, gua tahu hari ini adalah ulang tahun lo. Kebangetan banget dong kalau sampai gue nggak tahu kalau hari ini lo ulang tahun. Secara lo kan cowok gue. Gue seneng banget. Gue nggak nyangka lo bisa seperhatian kayak gini. Oh ya, Ndra. Pernah nggak sih terlintas di pikiran lo kalau suatu hari nanti kita bakalan married? Ya iyalah, pasti gue serius. Terus, lo keberatan nggak kalau kita tunangan? Sorry banget, Hendra. Kalau gue bikin lo kaget. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi, lo setuju? Apanya? Kita tunangan. Sekarang? Ya enggak lah. Maksud gue, kalau emang lo setuju, nanti kita bicarakan sama bokap nyokap, biar mereka siapin semuanya. Mungkin dalam waktu 1-2 bulan ini. Gimana? Lo setuju? Aduh, gimana, Indi? Sebenarnya sih gue juga pengen. Tapi menurut gue nih terlalu buru-buru aja gitu. Ya, lu tau sendiri kan kalau gue sekarang lagi konsentrasi sama proyek kerjaan gue. Dan gue juga gak mau mecahin konsentrasi gue antara pertunangan sama kerjaan gue. Oh, gitu ya? Gini deh, percaya. Setelah proyek gue ini berjalan lancar, pasti gue mikirin pertunangan kita. Terus, kira-kira sampai kapan ya gue harus nunggu? Ya, setahun lebih lah. Lu lagi, lu lagi.
tumben lo pakai ketok segala. Masih bisa sopan juga ternyata. Udah mau balik ya lo? Bukan urusan lo. Gini nih, kayaknya lo belum bisa balik sekarang deh. Maksud lo? Tadi Pak Suira manggil gua, dia bilang dia minta laporan proyek kita di Sumatera yang baru. Dengan sih sekarang, yuk. Sekarang? Ya Indi, ada apa? Loh, tadi bukannya bapak ya? Pak, maaf, kami mengganggu. Kami cuma mau memberikan laporan soal ekspansi di Sumatera. Oh iya iya, yang Sumatera kan? Oke, sudah saya tunggu. Bikin kesel gue. Lo tuh apa-apaan, Cindy? Gue gak ada maksud apa-apa kali sama lo. Ini kan menipu kerjaan. Jadi jangan pernah lo berpikir kalau gue sengaja buat ngerjain lo. Eh, denger ya. Gue gak percaya sama lo. Lo sengaja ngerjain gue kan? Biar gue tuh gak betah kerja di kantor ini dan langsung mundurin diri, iya kan? Jawab pertanyaan gue, yo. Jawab pertanyaan gue, yo. Jawab! Lo bener-bener jahat sama gue. Lo sengaja mau ngancurin hidup gue, kan? Gue benci sama lu, Yo. Gue benci! Bodohnya diriku selalu menunggu. Lu masih di kafe sekarang? Ya udah, gue kesana ya sekarang. Gak usah, Di. Bentar lagi gue juga pulang. Gue udah di jalan kok. Tungguin ya. Di. Di. Kenapa, Yang? Kamu ada masalah? Enggak. Gue tinggal dulu ya. Loh, kenapa? Gue mau meeting sama klien. Lo santai aja. Lo makan aja ya. Gue udah bayar. Oke. Aduh, Ndra. Sorry banget ya. Gue telat. Udah bikin lo nunggu. Gak apa-apa. Yuk duduk. Oke. Okay. Makasih, Ndra. Tadi kan aku udah bilang, gak usah nyusulin. Kurang ajar. Dra, makasih ya. Lo udah bayarin gue makan. Siapa, Dra? Temen kerja. Indra! Kamu ngapain sih? Ngapain di sini? Gue nungguin lo di Bandung 2 hari. Lo kemana aja? Kemarin tuh bisa ada kerjaan mendadak. Bukannya lu kemarin ada di Anyer? Ya itu dia. Kerjanya di Anyer. Gue udah gak percaya lagi sama lu. Lu tuh pembohong. Mbak. Tunggu dulu, Mbak. Mbak ini datang langsung marah-marah. Mbak ini siapa sih? Kalau memang ada masalah, bisa dong diselesaikan secara baik-baik. Sekarang gue tanya, lu siapa? Ceweknya? Iya. Ceweknya? Lu mau aja pacaran sama buaya darat kayak gini? Lu perlu bukti. Tunggu di sini. Gue kasih tahu sama lu. Lu ikut gue sekarang. Siapa lo? Kasih ke dia. Gue Gea. Gea. Selingkuhannya Indra. Cowok lu. Selingkuhan? Tolong jelasin sama gue. Mereka ini siapa? Gue gak ngerti, Indra. Mereka ini teman kerja. Teman kerja? Lu bilang mereka ini teman kerja lo? Gea udah dinner sama lo di sini dan dia nungguin lo di Bandung dan sekarang lo janjian sama gue dinner di sini. Di, tenang, Di. Oh, gue tahu sekarang. Kalau begini cara lo, lebih baik sekarang juga kita putus, Ndra. Tak pernah kusangka dirimu tak bisa cintaiku.
jika ku tetap mengharap dirimu. Mungkin itu maumu. Bodohnya diriku selalu mencintai aku. Oh Tuhan, tolonglah beri aku cara untuk dapat melupakan dia. Dok, aku kesian deh sama Kak Indi. Kenapa dia? Ya gitu deh, udah mentok. Mentok? Mentok dapet cowok? Iya. Ya terus mau kamu apa? Mau aku, kamu mau gak, Dok, kalau tunangan kita diundur tahun depan? Hah? Diundur? Setelah aku repot ngurusin semua ini untuk pertunangan kita dan kamu bilang diundur. Nggak sekalian aja kamu batalin. Dodo, maksud aku bukan kayak gitu. Maksud aku tuh kita kasih sedikit waktu buat Kak Indi buat nemuin pasangannya. Alah, udahlah. Sekarang kamu pilih. Sekarang atau nggak usah ada tunangan. Duh. Kenapa, Feb? Feb mau nanya. Kenapa sih kamu mesti putus? Bukannya kakak nggak mau Feb langkain. Bikin susah aja, tau nggak? Bikin susah? Maksud lo? Gara-gara kesian sama kakak, Feby tuh sampai berantem sama Edo. Terus apa hubungannya sama gue? Tahu diri dikit dong, Kak. Kalau emang kakak nggak sanggup nyari cowok, ya udah nggak usah dipaksain dong. Bikin susah orang lain aja, kan? Tiada aku sengaja mencintai yang bukan milikku. Tuhan, ataukah cinta yang tahu jawabnya? Jangan engkau sesali kini semua berarti. Kita hanya manusia yang tiada sempurna. Sesali bila kini semua berarti. Kita hanya manusia yang tiada sempurna. Deadline gue tinggal 1 bulan lagi, Bi. Jadi lo masih mikirin soal deadline itu? Ya iyalah, gue kan gak mau dilangkain sama Feby. Terus, mau lo gimana? Kenapa Feby mesti tunangan duluan? Kenapa juga papa mesti kasih deadline ke gue? Bikin susah aja. Di, Pak Surya ngasih tugas sama kita buat ketemu sama klien. Ini suratnya. Memang harus sama lo ya?
Ya, kalau lo nggak percaya, tanya sendiri aja sama Pak Surya. Iya deh. Aku jalan dulu. Selamat ya. Deadline. Bikin pusing. Bodohnya diriku selalu menunggumu yang tak pernah untuk bisa. Di mobil kamu kan dalam sana, Di. Kok kita nggak ke dalam sih? Loh, biasanya juga kita bawa mobil masing-masing kan? Kita kenapa sih nggak satu mobil aja, Di? Lagian kan ngirit bensin kali. Masuk sini. Mulai sekarang kita satu mobil aja. What? Iya deh. Hey, Andy, kamu keberatan nggak kalau habis meeting nanti kita makan dulu? Makan. Gini aja deh, aku janji aku nggak bakal jahil. Oke? Bener ya? Ya udah, boleh. Lo masih percaya kalau lo bakal jadi perempuan tua? Lo tuh ngomong apaan sih? Di, gue kasih tau sama lo ya. Lo tuh pinter, Di. Lo cuma butuh waktu 4 tahun buat selesaiin SMP dan SMA. Lo lulus sarjana juga cum laude, Di. Lo ambisius. Yuk. To the point aja deh, gak usah muter-muter. Maksud lo tuh apa sih? Gue gak ngerti. Tapi sayang banget ya, Di. Cara berpikir lo tuh masih konvensional banget, tau gak? Yuk. Gue gak minta pendapat dari lo. Di, lo masih yakin apa? Kalau lo bakal jadi perawan tua pada saat adik lo ngelangkain lo buat tunangan atau nikah. Gue gak minta pendapat dari lo. Dapat rumusan dari mana sih, Landi? Lo baru dengar, tau? Oh, jadi karena ini. Lo ngajakin gue makan siang. Dengar ya, semua ini bukan urusan lo. Indi. Jangan tanya mengapa, mengapa aku cinta, karena aku tak ingin merasakan. Indi, dengerin aku dulu dong, Indi. Takkan pernah menyesal. Karena mencintaimu terlebih dari apapun, sampai ku tak lagi melihatmu. Tapi ku selalu ingin engkau tahu semua perasaan tentang diriku. Sampai kapan ku menunggumu, bila kau terus siksa ku dengan sikapmu. Sampai kapan? Telepon aku kok di reject ya? Kau lagi menyiksa aku. Sampai kapan ku menunggumu, bila kau terus siksa. Apaan sih lo? Lepasin tangan gue. Dik. Ngapain lo di sini? Ada kerjaan? Atau mau ngajakin gue meeting sama klien? Enggak, Di. Gue minta maaf sama lo, Di. Sorry kalau gue sering bikin lo marah. Tumben. Biasanya boro-boro dia minta maaf. Ngerasa salah juga gak pernah. Lo mau kan maafin gue? Maafin lo? Maafin buat apa? Ya... Yeah. Atas perkataan gue waktu makan siang kemarin, dan gue juga sadar perilaku gue selama ini sama lo tuh bikin
bikin lo sering sakit hati sama gue. Gue pengen kita bersahabat, deh. Maksud lo? Gue capek, deh. Gue capek selama ini kita tuh berantem terus, deh. Semenjak SMA kita tuh berantem terus sampai sekarang. Lo gak capek apa? Gue capek, deh. Gue pengen kita bersahabat. Telah lama ku menyimpan perasaanku untukmu. Lu yakin mau sahabatan sama gue? Tak berani ku katakan semua. Sejujurnya ku merasa hatiku ini untukmu. Namun kau tetap tak peduli. Ngapain sih kita kesini? Ya, gue cuma pengen cari udara segar aja nih di sini. Segar kan? Ih, ampun, yo. Kalau cuma pengen cari udara segar, kenapa kita nggak balik aja ke kantor sih? Di sana juga kan dingin, ada AC-nya. Indi. Tapi kan di sini lebih alami nih. Pohon, iya gak sih? Paling bisa lo. Oh iya, di sini. Telah lama ku menyimpan perasaanku untuk. Lu sering ya datang ke sini? Enggak juga tuh. Ya kadang-kadang aja kalau pikiran gue lagi suntuk, gue lagi mumet, baru gue kesini. Oh. Jadi ceritanya sekarang pikiran lo lagi suntuk berat gitu. Gue tuh biasa aja tuh, gue lagi seneng-seneng aja sekarang. Mungkin lo kali lagi suntuk. Hah? Gue? Ya makanya gue bawa lo kesini. Siapa tahu aja pikiran lo bisa lebih fresh. Lo bisa berpikir-pikir jernih, gak uring-uringan mulu di kantor. Ih, so tau lo, emang gue suntuk kenapa? Ya lo lah yang lebih tahu, gue kan cuma nebak. Iya, yuk. Lu benar. Pikiran gue emang lagi suntuk. Kenapa sih, Indi? Pasti gara-gara cowok lo ya? Kok lo tau sih? Ya, cuma feeling aja lah. Soalnya kan akhir-akhir ini cowok lo udah jarang nyebut lagi kan, lo. Indi, mendingan sekarang lo ikutin cara gue aja ya. Lo ikutin. Duduk kayak gini. Ngapain sih lo? Ikutin aja pokoknya. Tutup mata. Tunggu dulu. Lo mau ngajarin gue yoga? Udah, pokoknya ikutin aja. Jamin top chair. Yuk, tutup mata. Cepetan. Jamin ya? Iya. Kenapa? Oke. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Kau sangat ku cinta. Tapi yo, kok dimana sih? Yo. Ku miliki. Halo. Aku sayang. Memang tak bisa. Aku memiliki. Sangat ku cinta. Indi, mau konsen yuk. Besok apa ceker? Laper nih gue. Bentar, Vi. Dikit lagi nih, nanggung. Nah, gue tunggu deh. Di, mau makan bareng gak? Boleh. Mau ikut gak? Ayo dong. Akhirnya gue berhasil. Akhirnya lo bisa deket juga sama Indi, Tio.
Tapi lo mesti tenang, Tio. Lo gak boleh buru-buru. Lo mesti sabar, Tio. Jangan sampai sasaran itu terbang lagi. Indi. Udah dari SMA gue suka sama lo, Indi. Tapi kenapa ya baru sekarang gue deket sama lo? Tapi gak apa-apa, Tio. Yang penting sekarang lo udah deket sama Indi. Lo hampir berhasil, Tio. Kenapa, Yo? Apa ya? Makasih ya. Gua gak liat. Gak apa-apa kok. Ada sisa makanan lagi? Atau ada yang aneh di muka gue? Enggak ada apa-apa kan, Di. Ya, cemen banget sih lo. Gitu aja gak berani ngomong. Ayo dong, Tio, cepetan. Bilang kalau lo suka sama dia, ntar keburu disamber cowok lain baru tau rasa lo. Di, gue boleh ngomong gak? Pakai izin segala lo, ngomong aja kali. Aku mau ngomong kalau, Mana nih? Indra, ngapain lo di sini? Lu bareng sama Aryo. Halo guys. Terus kok Via mana, Via? Kita habis ketemu sama klien. Kebetulan enggak sempat ke kantor, langsung sini. Kok lu enggak pada mau makan lagi? Hah? Gua udah kenyang. Bukan kenyang. Tapi kan karena gua kan. Ini gara-gara gue gak enak. Gue salah dan seperti yang dituduhkan sama mantan-mantan gue. Gue harap lu tetap maafin gue dan menerima gue lagi. Karena jujur, gue sangat cinta sama lu, Ndi. Salam penuh cinta, Indra. Jika ku tetap mengharap dirimu, mungkin itu maumu. Bodohnya diriku selalu menunggumu yang tak pernah untuk bisa mencintai aku. Oh Tuhan, tolonglah beri aku cara. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya mau beli bunga tapi saya nggak tahu mau pilih yang mana soalnya saya belum pernah beli bunga. Buat pacarnya ya Mas? Calon pacar. Kalau yang ini gimana?
Kalau yang ini dijual nggak, Mbak? Oh, bunga mawar putih itu. Mas mau yang itu, boleh? Oke, kalau gitu bisa tolong diantar ke alamat saya. Ini harganya berapa nih? Jangan lancang lo. Gue udah pilih bunga ini duluan. Kalau lo udah beli, kenapa nggak di tangan? Tapi gue udah pilih bunga ini duluan, so. Mendingan lo pilih aja yang lain, ya. Oke, sini. Gak bisa, gue duluan. Oke. Gue masih bisa, aku pilih yang lain. Tapi asal lo tahu ya, gak gampang buat dapetin hati Indi balik lagi. Ngerti, Pak? Lo pikir gue gak tahu maksud lo deketin Indi? Hah? Gue tahu lo suka sama dia. Tapi lo gak berani, kan? Gak berani ngaku, ya kan? Juntang. Maksud lo apa? Mas, maaf. Jangan berantem di sini. Oke, kita lihat aja nanti. Siapa yang bakal dapetin Indi? Gue atau lo? Ada aku sengaja mencintai yang bukan milikku. Tuhan, ataukah cinta yang tahu jawabnya? Jangan engkau sesali berarti kita hanya manusia yang tiada sempurna. Gue bener-bener cinta sama lo. Gue gak bisa pisah dari lo. Gue bakal berubah buat lo. Lo percaya gue, kan? Tolong, Dra. Jangan paksa gue. Apa ini? Kasih gue kesempatan untuk berpikir. Kasih gue juga kesempatan, dong. Please, Dra. Kenapa harus Indra, ya? Kenapa bukan Tio? Mungkin gue yang terlalu ngaruh. Gak mungkin Tio suka sama gue. Tak mungkin mengerti betapa sesungguhnya di antara kita ada cinta yang harus. Indi udah pulang belum, ya? Jangan-jangan Indra udah ngomong lagi sama Indra. Kira-kira Indi masih mau nerima Indra, ya? Bodohnya diriku selalu menunggu. Lo tau gak? Kemarin Indra nembak gue lagi. Terus lo menerima dia balik? Itu dia masalahnya, Vi. Gue bingung. Deadline gue itu kan tinggal 2 minggu lagi. Kalau sampai lewat dari itu, terpaksa gue harus ngerelain Feby tunangan duluan. Jadi menurut lo, apa sebaiknya gue balikan lagi sama Indra, ya? Jangan. Maksud gue, ya gue gak mau aja nih lo sakit hati lagi kayak kemarin. Ya, lo tahu sendiri kan kalau sakit hati ntar malah gue sendiri yang repot ngerjain tugas kantor lo, ya gak sih? Betul tuh, Ndi, kata Tio. Tapi dia bilang sih kalau dia bakalan berubah. Lo percaya? Ya, gue nggak tahu juga, ya.
Di, kalau menurut gue sih nggak usah lah lo balikan lagi sama si Indra tuh. Gimana ya? Feeling gue sih bilang kalau Indra tuh nggak bakalan pernah bisa berubah, Di. Ya walaupun dia berubah, nggak lama lagi juga dia balik lagi ke sifat semulanya, air. Betul tuh. Kenapa lu jadi peduli banget ya sama gue? Apa mungkin lu juga suka sama gue? Aduh, please dong Tio, kalau emang lu suka sama gue, ngaku aja kali. Jangan bikin gue bingung dan penasaran sama sikap lo akhir-akhir ini. Iya, Ma. Jemput nenek di rumahnya Om Deddy. Ngapain? Oh, ya udah. Ntar setelah ini pulang kerja, ini jemput nenek. Iya, udah Mama. Ah, gue balik duluan ke ruang kerja gue ya. Deadline kamu kan cuma hitung hari lagi loh. Kok belum ada yang dikenalin ya? Aduh, Papa. Bisa nggak sih nggak ngebahas soal itu? Loh, Papa kan cuma nanya. Ya, kalau kamu belum dapat calon, kamu harus rela. Feby, tunangan duluan. Tapi kalau kamu sudah dapat calon, ya Feby harus ngalah. Atau kalian barangkali mau bareng? Kan lumayan. Papa jadi bisa ngirit. Papa ini bisa-bisanya. Kalau Feby mau duluan ya udah nggak apa-apa deh, Feby duluan aja. Kamu ikhlas? Iya, aku ikhlas. Loh, memangnya kenapa kalau Feby duluan? Nggak ada masalah? Nenek kok malah balik tanya sih? Bukannya waktu itu nenek yang bilang sama aku kalau Feby tuh nggak boleh ngelangkain aku. Masa iya sih nenek pernah ngomong kayak gitu? Nenek gak inget tuh. Ih, nenek pikun nih. Dulu, waktu nenek pertama kali datang ke rumah ini, nenek itu kan sempat ketemu sama Edo, pacarnya Feby. Terus nenek tanya sama aku, Indi, kamu udah punya pacar belum? Terus aku bilang belum, nenek malah ngomong, kamu itu jangan kelamaan sendiri, jangan sibuk sama kerjaan kamu. Kamu harus cepet-cepet cari pasangan, nanti kamu bisa dilangkain sama Feby. Terus kalau kamu lama-lama sendiri, nanti kamu bisa jadi perawan tua. Ingat nggak nenek pernah ngomong kayak gitu sama aku? Oh, jadi karena itu makanya Kak Indi nggak mau Feby langkain. Indi, Indi, kamu ini kan pinter, cantik, modern, punya jabatan lagi. Lah kok bisa-bisanya percaya sama omongan nenek? Maksud nenek? Waktu itu, nenek cuma nakut-nakutin kamu aja. Habis, yang kamu pikirin cuma kerjaan terus. Sampai gak ada waktu mikirin pacar dan pria. Coba aja, dari SMU sampai kerja. Gak pernah kan kamu pulang bahwa seorang pria dikenalkan sebagai pacar. Lah, daripada keterusan nanti jadi perawan tua, ya nenek takut-takutin aja. Jadi itu gak bener kan, Nek? Ya enggak lah. Ya ampun, Nenek. Kalau gitu ngapain juga aku harus buru-buru cari jodoh. Ah, Nenek ini bikin pusing aja deh. Masa sih gara-gara dilangkain aja bisa jadi kau menangis akan kisah cintamu yang tak indah olehnya. Peluk aku bila kau terluka. Aku di sini yang tiap malam mendoakanmu agar terjaga selalu walau tak bersamaku. Mungkin hati kita belum menyatu. Hidupku, ku genggam erat.
Edo. Iya. Gila lo. Iya. Apa kabar aja lo? Rapi banget. Iya lagi lah, gue kan keras kutip gue ada. Lo udah balik? Iya, gue udah balik. Gue sekarang di sini gitu. Lagian, gue bosan juga di luar. Gila, ngeliatnya bule mulu. Udah gitu nih, lidah gue nih kangen sama lontong sayurnya Bu Sri. Bu Sri. Tapi gue kirain lu kerasa di sana mau bule-bule. Justru gue balik karena gue bosan ngeliat bule mulu. Lu cabut ke sini karena kangen sama yang di sini. Mana ya? Dua-duanya kali ya. kenalin. Ini Feby, tunangan gue. Hai. Feby. Ini Tio, teman waktu aku kuliah di Amrik. Oh. Terlalu. Feby. Kamu Feby adiknya Indi bukan? Iya. Kamu nengah Indi ya? Jadi Indi tuh dulu gue sama Indi tuh satu SMA. Enggak. Kita tuh dulu musuhan berantem mulu, pokoknya kita bersaing mulu. Oh, jadi lo sayangin kayak Indi yang suka bikin dia kesel, terus marah-marah gak jelas gitu di rumah? Gue pikir justru gue yang kesel sama dia. Oh, jadi cewek yang dulu lo sering ceritain itu Indi, kakaknya Feby? Iya, sumpah. Jadi malu gue sama adeknya. Lo pengen ngomong-ngomong kan? Kamen. Lo berdua buru-buru gak? Buru-buru gak? Kalau enggak, kita terus ngobrol di kafe aja gimana? Di, apa kabar tuh deadline cari cinta lo? Perhatian banget sih lo. Kenapa? Mau daftar? Ger banget sih jadi orang. Itu tuh artinya sekarang lo bakalan lebih sering lembur dan tugas-tugas kantor bakalan cepat selesai. Ih, males banget gue harus lembur setiap hari. Ya, terus resiko lo ya. Lembur ya. Urusan lu juga kali, yuk. Ternyata Tio emang gak pernah suka sama gue. Udahlah, Indi. Lupain Tio dari hidup lo. Jadi lo mutusin mau balikan sama Indra? Tio gimana? Gak tahu, Vi. Kayaknya Tio nganggep gue cuma temen doang. Lo yakin gak akan nyesel? Mungkin yang bikin gue nyesel itu kalau sampai Feby jadi ngelangkahin gue cuman gara-gara gue nolak Indra. Katanya udah pasrah, ikhlas. Terus ngapain ngebahas soal itu lagi? Lagian kata nenek lo juga gak bener kan? Iya sih, Vi. Tapi gak tahu kenapa gue tuh kepikiran soal itu terus. Iya, tapi lo gak bisa main terima gitu aja, Landi. Lo kan tahu Indra tuh orangnya gimana. Iya, gue tahu. Tapi gue gak punya pilihan lain. Akhirnya hari ini datang juga. Gue harus bisa belajar ikhlas dan menerima kalau ternyata Feby dan Edo tunangan lebih dulu. Gak adil rasanya kalau gue sampai ngelarang mereka untuk tunangan lebih dulu cuman gara-gara gue belum punya cowok. Tak pernah kusangka dirimu. Halo? Oh, ada sebentar ya. Feb? Feby? Jika ku tetap mengharap dirimu, mungkin itu maumu. Bodohnya diriku selalu menunggumu, yang tak pernah untuk bisa mencintai aku. Oh Tuhan, kamu gak apa-apa kan? Enggak, Mama. Aku gak apa-apa. Mama gak usah khawatir ya. Dan cintanya bodohnya diriku selalu menunggumu.
gue gak boleh nangis. Lihat deh, itu bukannya kakaknya Feby ya? Yang mana? Yang itu tuh. Yang itu? Iya. Jadi dia keduluan adiknya dong. Mudah-mudahan aja ya, dia nggak jadi perawan tua. Iya ya, kasihan dia. Kasihan banget tuh dia. Nah, Indi ya? Iya, Bu. Kapan nyusul? Udah punya calon belum? Iya, Londri. Jangan kelamaan. Nanti jadi perawan tua, ah. Di sini. Edo sama Feby yang menang aku sini. Lu udah kenal sama mereka? Oh iya, jadi Edo tuh dulu temen aku kuliah waktu di Amerika. Terus lu udah ketemu sama Edo? Malah aku udah salaman kali sama mereka. Lu udah lama dong di sini. Kok gua gak lihat ya? Ya mungkin kamu gak merhatiin aku kan? Ya ampun, sorry yo. Gue bener-bener gak lihat lo. Gak apa-apa. Indra? Ternyata papa kita teman baik. Jadi papa lu ngundang papa mama gue. Tahu adik lu untuk tunangan juga, jadi ya gue datang sini. Sekalian ada yang gue mau ngomong sama lu. Soal apa? Udah, lu ikut aja. Yo. Tapi lu mesti berani ngungkapin perasaan lu. Atau lu mau kudulanan orang lain? Ya, bener sih, Sob. Tapi kalau tiba-tiba yang dinolak gue gimana? Gengsi gue, mau taruh di mana muka gue? Udah deh, lo gak usah takut dan gak usah gengsi. Gue yakin kok Kak Indi gak bakal nolak lo. Yakin lo? 1000%. Kayaknya udah gak ada harapan, Bro. Lu jangan sinis gitu, kan lu belum coba. Ya, gak seperti lu ya? Lu jangan kalah sebelum bertanding dong. Lu ngapain sih di sana sendiri? Gue dari tadi nyariin lu. Gak bisa, Mra. Lu gak bisa maksa gue gitu dong. Gue gak maksa. Gue cuma minta lu terima gue lagi. Lu yang rasional dong. Kayaknya ini udah dewasa deh. Gak perlu kali lo mas-masa dia kayak gitu. Maksud lo? Asal lo tahu ya, mulai sekarang, urusan Indi itu urusan gue juga. Karena Indi calon tunangan gue. Lo pasti bohong kan? Lo tanya aja sendiri sama orang. Indi, omongan dia gak benar kan? Iya, Tio adalah calon tunangan gue. Lo berdua pasti bohongin gue kan? Lo ngerjain gue kan? Lo udah dengar sendiri kan dari Indi? Lo kenapa sih ngomong kayak gitu tadi?
ngomong kayak gitu? Yang mana ya? Aduh, lu gak usah pura-pura gak ngerti deh. Yang barusan lu ngaku-ngaku jadi tunangan gue. Yuk, jawab dulu. Lu belum jawab pertanyaan gue. Kamu benar-benar pengen tahu jawabannya. Aku sayang sama kamu, Di. Aku pengen kamu benar jadi pacar aku. Cincinnya mana? Pak, cincin itu kan cuma simbol. Feby rela kok pinjemin cincin Feby. Feb, lu gak usah gitu dong. Buat gue masih banyak waktu kok. Pakai cincin nenek saja. Yo, sematkan di jari manis ini. Tapi, Nek, ini cincinnya pasti kebesaran. Gak apa-apa, tandanya cinta kalian berlebih. Ayo, cepat. Cepat, ayo.